Hai Sofan Lovers, kita jumpa lagi di channel terupdate dari kalangan selebritas tanah air. Jangan lupa klik subscribe dan komen, serta jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys. Follow langsung akun sosial media kami supaya kamu gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Usai dibully karena tak bisa kupas salah, Nia Ramadhani juga kini dinyinyiri karena merengek saat jalani swab test. Masih mending anak TK. Dilansir dari grithit.id, sikap Nia Ramadhani yang merengek manja langsung dinyinyiri oleh warganet karena seperti anak kecil. Semua itu dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran corona di kalangan keluarga. Beberapa selebriti lakukan rapid test dan swab test. Hal ini juga tengah dilakukan Nia Ramadhani beberapa waktu lalu. Kabar Nia Ramadhani tengah melakukan tes swab corona ini diketahui lewat unggahan akun Instagram @niaramadhani_update Minggu 11 Oktober 2020. Dalam rekaman video singkat ini, istri konglomerat Ardi Bakri terlihat begitu ketakutan saat akan diperiksa oleh tim medis yang menggunakan APD. Ya, Nia Ramadhani tampak merengek kepada asistennya yang tengah berdiri di belakangnya. Sang asisten pun terlihat sabar menenangkan hati Nia Ramadhani sembari mengelus rambut dan kepala istri Ardi Bakri. Setelah menunggu beberapa waktu, petugas medis itu langsung memasukkan alat khusus ke dalam hidung dan mulut Nia untuk diambil sampelnya. Seperti yang terlihat, raut wajah Nia saat merengek begitu menggemaskan bak anak kecil yang ketakutan. "Tenang-tenang, cuma ditusuk," tulis keterangan pada video. Momen tersebut pun sontak mengundang sejumlah warganet untuk berkomentar di media sosial Nia Ramadhani. Banyak dari mereka yang menilai reaksi Nia Ramadhani terlihat menjengkelkan dan lebay. "Menjengkelkan, lebaynya," komentar @lisna konawe. "Cicik banget sih, lebay banget. Udah jadi emak we, orang yang kaya dari kecil aja gak gini-gini amat," timpal @maroya48. "Apaan sih kok lama-lama jadi lebay ya, masih mending anak TK," untuk Lenny Zahra 28. "Haha, ada-ada aja netizen tanah air." Bagaimana komentarmu Sabina Lovers? Tulis di kolom komentar ya gengs.